Nah, saudara, pagi ini saya coba ngantar istri belanja karena yang biasanya membantu kami di keluarga itu sedang tidak masuk. Saya kami coba untuk ngantar itu belanja, dan ini tempat biasa orang-orang belanja di depan gang kami. Nah, ini kesibukannya. Biasanya orang-orang di sini itu kalau malas masak itu ya beli makanan matang, lauk pauknya, sayurnya, kemudian tinggal makan sehingga tidak masak. Terutama kalau hari-hari libur nih, biasanya banyak orang yang belanja di sini. Coba kita lihat ke depan ya, apa yang dijual dan bagaimana kesibukan ketika belanja di situ ya. Oke, kita ke depan. YG Arinda Skull, keren. Sampun. Sampun. Apa ya? Sembarang, sembarang. Ini makanan. Gorengan tumbru itu. Telur. Ini juga kelihatannya banyak orang-orang yang jual ya lauk pauk mateng, tinggal makan aja, jadi tidak usah masak lagi. Sementara ini Olijo menjadi warung jualan sayuran dan
lauk pauk mentah yang biasanya ramai luar biasa, nggak seberapa ramai karena tim di PPKM darurat ini orang malas masak. Oke. Toh para pegawai dan karyawan ini banyak yang WFH sehingga di rumah dan nah, dulur-dulur, inilah sekilas potret kegiatan kita pagi ini di masa PPKM darurat di Kabupaten Lamongan. Jadi banyak ibu-ibu yang lebih suka beli makanan dan lauk pauk ayam matang dibandingkan dengan belanja dan masak sendiri. Ya, murah meriah dan bisa dinikmati rawon. Oke, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya menonton channel ini. Dan tolong di subscribe, like, komen, dan share. Semoga Anda akan dapatkan informasi-informasi baru pada channel YG Arenda Skal. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.